Hai guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan bikin intro video YouTube simple menggunakan PicsArt. Nah, aplikasi PicsArt ini yang biasa aku gunakan untuk membuat thumbnail guys. Dan sekarang kita akan bikin intro YouTube tipis-tipis lah ya, tanpa tambahan aplikasi yang lain gitu. Dan finishnya menjadi intro video 6 detik yang aku pakai di video ini guys. Cus, sekarang kita akan ke tutorial gimana cara bikinnya. Oke, pertama kita buka aplikasi PicsArt, kemudian pilih backgroundnya, dan di sini aku pilih warna purple sebagai backgroundnya. Selanjutnya kita tambahin foto. Kalian bisa klik menu add foto di bawah ini, kemudian pilih foto yang ingin digunakan. Nah, selanjutnya di sini aku langsung add text atau tambahkan tulisan. Di sini aku cuman tulis welcome back to. Nah, jadi tinggal kalian geser-geser di mana letak atau posisi yang bagus menurut teman-teman, di situ kalian letakin posisinya gitu. Dan di sini sengaja aku zoom untuk menu-menunya supaya kelihatan ya, guys. Nah, jadi kalau kalian menggunakan PicsArt itu, yang paling penting kalian jangan klik dulu yang kanan ini, supaya nanti kalau kalian tambahin foto atau tulisan dan merasa kurang cocok gitu dengan posisi yang sudah kalian tentuin di awal, kalian bisa geser-geser kembali gitu. Nah, kayak gini guys. Nah, di sini aku tambahin teksnya. Jadi aku sesuaiin dengan banner YouTube yang ini ya guys, biar pas gitu. Nah, selanjutnya kita geser-geser, kita tentuin posisi, kemudian size yang bagus dan yang pas. Kemudian kalian juga mainkan lagi untuk menu-menu di bawah ini biar pas warnanya cocok gitu guys. Oke, selanjutnya kita klik menu stiker. Nah, di menu stiker ini kalian bisa menemukan berbagai stiker yang kalian inginkan. Tinggal kalian klik menu search atau temukan itu. Misalkan di sini aku mau cari logo YouTube. Nah, jadi nah kayak gini guys, nanti munculnya itu berbagai macam logo YouTube yang kalian inginkan. Nah, di logo YouTube ini untuk menulis nama YouTube channel kalian. Oke, kita geser, kita taruhnya di pinggir aja kali ya. Jadi kalian tentuin posisinya yang tepat, yang pas. Nah, kalau sudah temuin posisi yang pas, kalian tinggal klik menu teks lagi untuk menulis nama channel YouTube kalian. Dan selanjutnya kalian masukin ke dalam kolom YouTube logo yang tadi itu. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk menambahkan salah satu sosial media yang kita punya di intronya ya guys. Dan di sini aku pilih Instagram. Nah, jadi di menu stiker kita pilih logo Instagram yang cocok untuk menuliskan nama Instagramnya nanti, seperti nama YouTube tadi. Nah, jadi aku pilih yang ini aja. Nah, kalau udah begini kita tarik lagi, kita sesuaiin posisinya dan kita tambahkan teks, yaitu dengan menulis nama Instagram di sini.
Oke, setelah ini supaya nggak kosong satunya, kita tambahin nama sosial media satu lagi, bisa Facebook aja lah ya guys. Dan sekarang kita akan klik menu stiker kembali dan kita search untuk Facebook logonya. Nah, kalau sudah ketemu untuk Facebook logonya, seperti biasa kalian klik teks dan tambahkan nama Facebook kalian. Nah, di sini sudah selesai ya guys ya untuk yang bagian bawahnya. Sekarang tinggal kita isi yang sisi kiri dan sisi kanan supaya tidak kosong. Dan di sini aku isinya itu menggunakan logo YouTube dan juga logo subscribe itu. Nah, jadi selain stiker-stiker yang sudah aku sebutin tadi, kalian juga bisa menambahkan stiker yang lain seperti bling-bling dan lain sebagainya untuk memperindah finishingnya. Nah, jadi sekarang aku mau finishing untuk intronya guys. Oke guys, jadi ini tahapnya sudah selesai, sudah tidak ada yang dirubah lagi, jadi kita simpan. Nah, untuk full finish intronya itu, caranya tinggal kalian masukin ke aplikasi yang kalian gunakan untuk edit video YouTube, kemudian tambahkan musik dan juga tambahkan efek, dan jadinya itu seperti intro di videoku yang ini guys. Well guys, thank you so much for watching. Sampai sini dulu video kali ini. See you on the next video. Dan jangan lupa support terus channel ini guys dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Thank you so much. Wassalamualaikum. Bye.